Si Dagu Panjang, and we are the Earth. Sekarang jam 9:30. 9:30. Tadi dari jam berapa lah? 2. 2 kali ya. 2. 2 juga. Jam 1-an. Jam 1. Jam 1. Tadi datang dulu tuh expander berapa ya? 20-an kali ada ya. Iya. Sekitar 20. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Terus ada makan nasi lengkor di sini, terus makan makanan bencengkrama, wahawahihi. Terus ada tadi tuh sebenarnya ada omoce lagi sama om siapa tuh om tadi? Dimas. Om bukan. Om Dimas ada. Om Dimas ada juga. Om Ivan ada. Om Ivan ada dua. Om Ivan ada, oh iya, Om Ivan ada dua. Om Ivan ada dua. Om Dimas juga ada dua di sini. Oh, Om Dimas ada dua. Double Ivan. Dan Diki pun ada dua. Diki juga ada dua. Diki ada dua. Mana? Nah, orangnya nggak ada, oh, di sini. Iya. Oke, pokoknya intinya kita today activity adalah mencoba memperbanyak apa? Culture. Memperluas body kit kita lah ya. Nah, yang kemarin kita selalu sebut-sebutkan expander kita ini produksinya udah skalanya nasional gitu kan. Tinggal mana sih prototipe bukan prototipe ya. Jadi unit yang udah rilisnya pada kemana? Yuk kita lihat yuk. Sambil kita bicarain kan, ntar dibilangnya bacot doang gitu. Bacot doang, iya, capek nih, aduh. Iya, terus ada yang mau ngajarin gitu kemarin, tolong iya. Diajarin. Ini yang pertama ya. Ini expander versi 1. Pemiliknya namanya Om Ivan. Om Ivan ya. Tadinya Om Ivan ini beli via online dan tadinya tuh mobil ini mau dipasang di Jakarta. Jadi Earth ngirimin itemnya itu ke Jakarta. Tapi berhubung ada sedikit miss dikit dan akhirnya Om Ivan pun berpartisipasi ke Cirebon ya, ramean tadi dan kita langsung pasangin. Sebenarnya pemasangannya cukup mudah, cuman kebetulan kita tadi ngerakitin mobil-mobil anak-anak ini ya sampai detail banget gitu kan. Yeah, yang tadinya ada part yang rusaknya juga kita benerin. Iya, gitu. Soalnya kan tadi kayak ada yang repair kan satu kan, terus ada juga yang pasang bisa kitnya doang karena dari yang mobil ini dipindahin. Jadi bukannya dijual terpisah ya. Iya, jadi gini, sebenarnya kita ini total hari ini bisa ada 8 mobil. 8 expander sih. Cuman
berhubung ada spion juga kan tadi, spion yeah. juga karbon ya, kita karbon. Produksi karbon juga kita pasangin, tadi udah beres semua. Ini kebenaran anak-anak pada lagi nongkrong. Iya. Yeah. Jadi sebagai kita ini tuan rumah bengkelnya, kita jagain. Jagain mobilnya sampai terakit dengan baik dan benar. Dan untuk kalian juga yang pengen tahu kenapa sih ibaratkan gua berani ngomong body kit gua ini plug and play gitu. Karena satu, gua menggunakan kancing ini. Nih, bisa dilihat. Ini kancing original Mitsubishi. Iya, masih dan, ada coretannya ya. Gue selalu nyetok nih kancing baru. Jadi kalau ada mobil-mobil kayak contoh nih, teman-teman tadi datang, oh kancingnya udah pada rusak nih, kita sekalian gantiin pakai yang baru. Baru. Jadi ini pasti lebih kuat ya dari lebih rigid. Lebih gigit satu dan kedua, kalau kita ngeliat mobilnya secara detail, mobil ini seperti emang pabrikan gitu. Dan temanya gue itu kan menciptakan sebuah produk yang berkompetisi di dunia produksi secara apa ya? Nasional, nasional, internasional, internasional dan dunia. Nggak kalah dengan produk-produk yang sudah ada, sudah ada dan pastinya bermutu. Bermutu. Nah, gitu. Bukan bermuka tua begitu. Betul. Itu nyindir lu. Jadi ya pokoknya intinya tadi kita abis-abisan nih kerjain dari siang sampai sekarang malam, tapi nggak apa-apa buat teman-teman semua yang di wilayah Jakarta, kita jarang ketemu kan, kita juga tadi silaturahmi. Oh iya, asik-asik ya orangnya ya. Omoce temu kangen lah. Ya, Omoce kan makan sate dia. Ya. Jadi gimana ya? Kesannya kita di sini juga ngobrol-ngobrol bareng itu untuk membahas proyek kedepannya gitu. Ya. Mudah-mudahan kita dengan anak-anak ini nanti kedepannya pun akan ada satu produk yang akan kita launching. Dan mudah-mudahan tadi sih ngeliat dari interest anak-anak pun kelihatannya anak-anak pun mendukung kita di sini. Respon banget. Sama aja. Jadi kita di sini bergerak di komunitas pun juga harus saling menguntungkan gitu. Bukan menguntungkan secara nominalnya, tapi kan relasi satu dan care-nya kita gimana ke anak-anak nih, soal ke mobilnya dulu aja deh gimana gitu kan. Jadi ya dari situ baru kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Ya mudah-mudahan ke depan juga banyak kalian-kalian yang pengguna Xpander tentunya bisa kontak kita di sini. Kita punya 4 Instagram. Ada satu Tokopedia, toko cuma satu nih, jangan sampai toko, salah iya. Toko gitu kan, karena jadi, takutnya nanti jadi urusan panjang kan, susah kan. Saya jelaskan lagi sekalian bikin event lebih repot ngeditnya. Pertama itu ada Earth atau konsep, lalu kedua ada Earth Gear Store, lalu ada Earth Premium, lalu Earth Industry, terus Tokopedia-nya Earth atau konsep. Ya, jangan lupa like, subscribe YouTube kita juga, Earth Auto Concept. Auto Concept-nya digabung. Sip. Ya. Nah, sip. Mantap. Jadi kita ini bakal tetap apa ya, nempatin janji kita ya. Bener. Walaupun ya dibilang bacot, tapi kita juga pengen jadi hiburan untuk jadi kalian gitu, kalian tonton. Dan topik kita ini mudah-mudahan selalu berkembang ke depannya. Kita langsung ke mobil kedua. Ini punya Om Dimas. Mas pun juga sempat sharing soal desain dan akhirnya memutuskan ambil Xpander kita yang versi 1. Tapi di custom tapi ada sedikit bagian yang dibuang sesuai requestnya. Jadi ini yang tadinya kita versi 1 begini punya ini perbedaan ini. Di paparasinya kosong. Jadi gimana menurut kalian, boleh komen-komen kalian suka nggak yang customan ini atau yang original le. Original versi 1. Oke. Dan lanjut lagi Xpander ketiga. Ya. Ini mungkin kalian belum pada tahu ya, belum. Ini pertama kali lihat juga sih. Ini ya kali. Sering lihat. Tadinya tuh gue pengen ngebahas topik ini buat nanti nextnya. Yeah. Tapi berhubung kalian udah ngeliat ini mobil ya, kalian tahu ini mobil apa. Yeah. Tapi kita skip aja bro. Oke. Okay. Ada deh. Makanya subscribe biar tahu kalau tiba-tiba diupdate. Pokoknya ada yang muter-muter begitu. Jadi ini mobil ketiga yang dipasang hari ini. Ya. Ini mobil punyanya Om Ovi. Om Ovi, yo. Om Ovi ini pecinta velg Forge. Velg Forge. Yo. Ring 20. Dia pasti demen banget. Yo. Buat yang kalian nanya, velgnya ori nggak? Ori nggak bang? Ori, bro. Bautnya nembus. Nembus. Oke. Okay. Gitu. Dan
Abis setelah itu, Om Ovi ini menggunakan expander versi 2R. Versi 2R. Buat kalian yang juga belum tahu, kemarin sempat ada miss dikit. Apa sih bedanya versi 2R dengan Ver 2 biasa? Adalah splitter. Iya. Jadi kalau versi 2R itu kita sudah include-kan dengan harganya ada item ini nih. Betul. Jadi, jangan sampai salah nangkep nih, versi 2 dengan versi 2R emang tipis gitu. Gitu kan. Jadi jangan sampai salah nangkepnya buat kalian. Yoi. Dan lanjut lagi. Ini mobil. Ini mobilnya keempat. Om Ivan juga. Yang gua tadi bingung. Ya. Om Jadi, Ivan tuh ternyata dua. Semua mobil yang warna hitam di sini dua-duanya namanya Om Ivan. Ivan. Gua tuh bingung. Dua-duanya warna hitam kan? Kemarin. Om Ivan yang mobilnya warna hitam. Gua tanya Om yang satu ini, Om namanya siapa? Om Ivan. Gua tanya lagi yang ini, Om. Siapa Om Ivan? Lah, jadi Om ini yang mana ini? Bentar. Yang versi satu jangan kita ketukar, Vin. Enggak, bener. Itu yang waktu kemarin dikirim, kan? Oh iya. Akhirnya dipasang lagi di sini. Nah, kalau ini emang si Om Ivan satu ini pasang versi 2R juga. Versi dia 2R juga. Activity tadi siang juga cukup fun ya? Fun sih, rame tadi. Yang gue seneng makanannya banyak. Makanan banyak, satu. Kedua, terus kan Epitem. Apa ya, kayak ibu-ibunya juga bisa berpartisipasi jadi family berbaur banget temanya lah. Gitu kan. Kadang-kadang komunitas ini bukan gue ngebagus-bagusin komunitas ini gitu tapi gue lihat jalannya ini, dia tuh komunitas yang menurut saya welcome, benefit banget gitu. Dalam artian gini, satu, kalian bisa dapat relasi dari sini. Iya, betul. Tentunya. Kedua, obrolan itu seputar modifikasi gitu dong. Nyambung. Dan ketiga, ya kalian bisa ajak keluarga kalian. Keluarganya nyambung lagi. Keluarganya nyambung semua. Jadi tadi tuh mobilnya siapa keluarga. Tuh kan Vin ya? Yang mobilnya tahu-tahu satu itu anak semua. Anak semua. Satu mobil nyatu. Expander di sini, jok belakangnya ditidurin. Jadi kasih kasur. Cuman jok depan dua doang nih. Nah, si anak-anaknya semua yang di sini di mobil masukin itu satu. Jadi benar-benar gue lihat gesrot mobil kan ini hebat banget. Lucu, gitu kan. Tapi nyambung loh, hebat. Ya. Nah. Ini kan mungkin bisa jadi masukan untuk komunitas-komunitas lain. Gue nggak terlalu tahu detailnya seperti apa, tapi gue mengamati dari apa sih? Jadi sekedar mengamati, gue lihat nih komunitas sehat gitu. Iya bagus dong. Jadi gue ansungin dua jempol. Gue recommended banget nih sama Xmoke ya. Terima kasih dulu sebelumnya buat Ketu, Om Sony, thank you dulu udah izinkan kita di sini meladenin orderan-orderan dari anggotanya. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih baik lagi, bisa jauh lebih memajukan sama-sama apa ya, antara bengkel dengan komunitas. Mungkin kelebihan ke depannya produk Indonesia tentunya. Betul. Jadi kita sama-sama support, tidak ada embel-embel di belakang itu. Ya. Dan apalagi nih, ini udah hampir 20 menit ya, kayak kita bacot ya. Kita mau bobo. Kita udah sedikit ngantuk. Alvin juga belum tidur. Cuman tadi juga ada kebenaran Xmoke sendiri, ada yang dari Jakarta, komunitas R18. Oh iya, tadi yang pakai Om Gilang, 30. Thank you banget Om Gilang. Nah itu tadi yang gue mau bilang, Vin. Om Gilang namanya ya. Nah, Om Gilang itu. Iya. Dia pakai yang mobil bagus itu. Lu, ya. Rapi loh mobil. Dia mobil pakai ring 18 ya. T37 putih, rapi banget. White on white. Fotonya ada di sini. Ada fotonya. Pokoknya tetap bareng-bareng kita memodif mobil Om Gilang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tarung bareng-bareng lebih jauh lagi. Itu harapan dari gua, Om. Jadi buat kalian-kalian yang belum pernah mengunjungi bengkel kami, ya beginilah suasana bengkel kami. Bukan bengkel variasi juga di sini, namun kita di sini bengkel custom ya. Iya, jadi kita nggak punya kayak etalase, nggak ada. Kita nggak. Kalau ada yang mau endorse boleh buat baju kan. Lumayan, balik lagi dikit. Iya. Bisa aja nih anaknya satu. Baru ada gantungan doang. Iya. Jadi ya, untuk sesama modifikator mestinya kita harus saling sharing gitu. Oh iya dong. Bukannya sombong-sombongan yang sampai terakhir-akhirnya pada ngomong sombong amat gitu kan. Enggak benar gitu kan, nyindir-nyindir apa enggak. Ya. Kita di sini sehat gaulnya, bener. Kita sama-sama sharing dari manapun kita terima. Ngobrol pun harus nyambung. Nyambung. Ya kan? Nyambung sih, ngapain ngobrolnya enggak. Jadi gua hari ini senang banget udah bisa dapat kesempatan didatengin para Xmoke Jakarta R20. We will always take a stand for the people, for the land.
Segini dulu topik kita, liputan-liputan sebelumnya akan di ya mungkin cuplikan-cuplikan. Iya, ada cuplikan sedikit-sedikit. Pokoknya ini mobil-mobil kita yang dikerjain. Nanti ada beberapa foto-foto yang kalian bisa lihat detail di Instagram. Kita akan posting antara hari Minggu atau Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, gitulah. Pokoknya kalian tunggu aja, makanya stay tune terus gitu kan. Ingat, subscribe gratis guys. Gratis. Bantu kita buat selalu mengembangkan channel kita ini. Bener nggak? Otomatis dong. Kita ini udah capek, kita siap sempat-sempatkan untuk membuat video ini buat kalian tahu aja. Jadi sharing lah. Sekian dulu topik kita. This is our topic. And see you in the next video. Savannah, we'll never be alone, Savannah.